Hello everyone, welcome back to Yofi Darmawan YouTube channel. Halo semua, selamat datang di YouTube channel Yofi Darmawan. Bersama saya, Pak Yofi Darmawan, kita akan belajar ya. Belajar bahasa Inggris dan belajar hal-hal yang menarik di dunia ini. Yuk, sebelum nonton, tolong tekan tombol subscribe-nya ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga bagi yang sudah like. Dan jangan lupa, terus komen dan like video ini. Terima kasih. Halo Mitra Belajar, jumpa lagi di YouTube channel Yofi Darmawan. Nah, tahu nggak ternyata Pak Guru ini juga termasuk wibu atau penggemar anim. Berikut daftar anim yang tahun ini Pak Guru tonton. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Bagi Bapak Ibu di rumah yang mungkin sudah punya anak, tapi juga penggemar anim, berarti kita satu generasi ya. Nah, biasanya kelahiran tahun 80 atau 90-an sangat suka sekali nonton anim ya. Anim pertama yang saya tonton itu tahun 94, 95, 96 Sensei ya. Nah, itu ada satu anim favorit. Kemudian ada Dragon Ball. Selanjutnya yaitu One Piece yang sampai sekarang belum juga habis. Oke, di tahun 2021 ini, anim apa saja sih yang Pak Guru tonton? Yang pertama adalah Act 6. Nah, Act 6 ini ceritanya tentang peperangan antar umat manusia di mana berperangnya menggunakan robot atau alat perang yang sangat canggih. Kemudian 300 Slime, di mana seorang wanita kerja kantoran tiba-tiba meninggal dan hidup kembali reinkarnasi menjadi seorang penyihir yang setiap harinya menghabisi slime atau makhluk kecil. Selama 300 tahun menghabisi slime dan menjadi penyihir terkuat di dunia. Yang seru yaitu Boruto, kelanjutan dari serisnya Naruto Shippuden ya. Kali ini Boruto adalah anaknya Naruto. Ada lagi Eden Zero. Nah, kalau Eden Zero ini cerita tentang seorang anak yang punya kekuatan khusus. Kekuatan khususnya itu adalah efek gravitasi. Dia jadi bisa mempercepat dirinya mengubah daya gravitasi. Agak susah sih, tapi ini ide-idenya cukup bagus. Kemudian tahun 2021 ini ada juga Fumetsu. Nah, Fumetsu ini genrenya juga cukup unik, di mana ceritanya ada bola turun ke bumi, kemudian bola itu menjadi batu. Setelah berapa tahun, berapa waktu, batu itu berubah jadi serigala. Habis menjadi serigala, berubah jadi manusia. Kemudian manusia itu dapat berubah jadi beruang, dapat berubah jadi anak kecil. Nah, ada Jujutsu Kaisen, tapi sudah habis ya. Selanjutnya ada Black Clover. Nah, salah satu favorit juga Shigeki no Kyojin, seru banget. Nah, yang genrenya agak berbeda ini ada Kabaddi. Ya, Kabaddi ini jenis permainan seperti rugby atau football American. Nah, Kabaddi ya, ini agak susah untuk jelaskan karena permainan ini cukup ya unik ya. Ada lagi, selain itu saya lihat dulu ya, apa ya judulnya ini. Nah, berbicara dengan dunia peraniman, Pak Guru memang cukup tua untuk menonton anim, tapi namanya juga dari kecil suka nonton anim. Ada anim yang lucu, unik, berbeda dengan genre yang lainnya, yaitu Kumu Desuga Nanika. Nah, apa salahnya menjadi laba-laba? Ini unik banget ya, ceritanya satu sekolah meninggal, terus mereka berekarnasi, tapi salah satu dari mereka berubah menjadi laba-laba. Jalan ceritanya unik dan seru banget. Buat kalian, nah kenapa sih manfaatnya nonton anime ini apa? Salah satunya buat kamu yang suka gambar,
itu bagus banget membantu kamu berimajinasi, ya, untuk berimajinasi. Lanjut yang lagi hits banget yaitu Kimetsu. Kimetsu, lupa lengkapnya Kimetsu yo Naiba ya. Nah, itu Kimetsu sudah habis memang 2019 lalu ya. Sekarang sudah ada film movie-nya, seru banget. Lanjut genre yang unik ada Mars Red, di mana ceritanya tentang vampir di Jepang tahun 1920-an. Di situ beberapa prajurit terinfeksi dan berubah jadi vampir. Tapi vampir yang bisa bekerjasama dengan manusia. Lanjut lagi ada 7 dosa besar. Apa ya? Kita coba cek dulu. Dia 7 dosa besar. Bentar ya, kita cek dulu. Ada Escanor, judulnya adalah Nanatsu no Taizai. Wow, Nanatsu no Taizai season 2. Itu seru banget juga ya. Sedangkan video yang lain yang juga asik buat ditonton yaitu Shaman King ya. Ini cute banget ya. Kawaii banget anime yang satu ini. Tentang ceritanya ada seorang pelajar yang berusaha untuk menjadi juara dalam bidang Shaman King judulnya, seperti paranormal gitu ya. Untuk keseruannya langsung aja download dan tonton, masih banyak yang mau dibahas. Selanjutnya adalah Slime Season 2 ya. Slime Season 2 agak aneh sih tapi asik juga. Yang difavoritkan untuk ditonton Jujutsu Kaisen, keren banget ya gambarnya. Thank you so much for watching ya, jangan lupa klik subscribe ya, thank you so much ya. Nah, kalau nonton jangan nonton terlalu lama ya, nonton secukupnya, jangan lupa makan, minum dan belajar tepat waktu. Goodbye everyone. Jangan lupa subscribe kalau belum subscribe ya. Tekan tombol like juga dan komennya. Sip deh. Yeay, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe ya guys. See you. Thank you.